Guys, ketemu lagi sama saya Dedi TSS Warasi Bandung. Kali ini saya mau pasang alat namanya apa ini kok? Corbus. Mister. Jadi ini untuk menambah tenaga ya kok. Menambah tenaga terus apa lagi? Maksimal coil. Memaksimalkan coil ya. Dari jadi tadinya arusnya 80% ini bisa sampai 99% ya. Jadi tenaga makin kenceng guys. Ini bisa untuk Yamaha NMAX, Yamaha SMAX juga. Ini kebetulan saya masang di Yamaha SMAX ya. Ini kita mau coba dan mau tes. Nah, ini cara masangnya gampang banget. Nah, kita tes. Jadi yang ini ya, yang kabel kalau yang di SMAX, yang kabel merah plus putih itu sambungnya sini lewat sini ya. Ke hijau ya. Nah, ini. Ke hijau. Kita cabut yang paling bawah saja. Paling bawah saja. Ini kalau SMAX kuilnya ada di sebelah kiri, guys. Ini enggak kelihatan ya. Lubung ini agak gelap. Kita cahaya, kasih cahaya. Nah, ini ya. Kuilnya ini ya di bawah. Oh, ini yang kecil nih. Ini yang kecil, yang ini. Ini ada kabel dua, ada yang warna oranye dan warna merah plus putih. Kita cabut yang merah yang di bawah ya. Nah, itu ada terminalnya. Terminalnya kita sambung ke kabel hijau. Lalu yang tadi yang udah dicabut, yang kabel merah plus putih, kita ini masukin yang dari alat ini yang kabel merah. Ke sini ya, guys. Nah, ini kelihatan ya. Ke sini ya. Oh, ini terminalnya nih. Ini gerak ya. Gerak. Kita masukin ke soket ini. Lalu kalau yang ini untuk ke body. Ini bisa di sini, bisa di sini, bisa di sini, bisa ya, guys. Jadi ini kalau udah beres nanti saya mau test drive ini langsung ke Cianjur, saya mau gas ke puncak insyaallah ya. Ini bentar lagi kita pasang dulu ya, guys. Like I'm floating through the air. Ini caranya, ini penyimpanan ini modulnya kita taruh di sini aja. Nah, taruh di sini, lalu di repeat ya, biar tidak bunyi, tidak bergetar. Kita repeat aja di sini aja ya. Ini juga aman ya kok ya, aman, mantap lah. Ini mudah-mudahan ini gak ada apa-apa karena ini kita launching pertama. Kita menyediakannya baru pertama. Mudah-mudahan lancar kesananya ya, guys. Karena ini saya dicoba di motor saya sendiri. Langsung saya gas. Keluar kota atau ke 0 km. 0 km-nya paling 0 km Bandung, guys. Paling jauh saya paling ke Jawa ya. Jawa, kalau enggak ke puncak. Ke pernah ke 0 km yang Sabang itu. Terlalu jauh. Toko enggak ada yang nungguin, guys. Kita 0 km-nya Bandung saja ya. Nah, mantap. Kita sedia ya, guys. Ada aman ini untuk Yamaha SMAX, NMAX, Aerox bisa kok. Aerox juga bisa, Lexi juga bisa ya. Yang penting injeksi ya. Semua injeksi pasti bisa. Mantap. Sekarang kita tinggal baut ground-nya. Tinggal baut saja. Mantap. Sip, kita tes dulu ya. Nah, kalau pemasangan di SMAX itu gampang banget, guys. Ini tinggal buka ininya, tutup bensin. Dari sini tutup bensin. Di sini ada kancing ya. Kancing satu, dua. Ada dua. Kancingnya ini tarik ke atas. Nah, cuman ditarik aja. Kancing ini sama ini ya, dua. Nah, lalu bautnya yang di body itu ini baut satu. Ini lepas. Terus yang ini juga lepas. Cuman ada tiga baut dan dua kancing ya, guys. Terus ini satu lagi baut Philip, baut lancip. Nah, kita lepas. Lepas. Lalu untuk si coilnya ada di bawah. Kalau SMAX ya. Kalau SMAX di bawah, ada di bawah. Kita cabut yang kabel yang warna merah sama list putih. Cabut, masukin ke ini ya, kabel yang hijau ini. Kabel hijau yang dari Corbus ini, alat ini. Nah, lalu yang merahnya masukin ke
coil yang tadi yang kita lepas, lalu groundnya pasang di sini. Kalau di S-Max tinggal di tripet aja di sini ya guys, caranya gampang banget. Nah ini saya udah nyoba di N-Max juga, kita udah nyoba di N-Max, mantap ya, mantap. Udah nyoba di N-Max, cakep. Ini tenaganya makin kenceng dan akselerasinya dia makin nambah. Tadinya 80% yang nggak pakai ini, jadi ini bisa 99%, jamin. Lalu saya tes dulu ya guys, sebelum kita beresin kita tes dulu ya, cek kita. Kita coba dulu ya guys, tes dulu, pegang, kita starter. Kita tes gasnya ya, ini sampai kemana mentoknya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ini kalau nggak sambil jalan tes dia nyala, mesti sambil jalan, nggak apa-apa ya. Yang penting kita ngetes ininya dulu, gasnya dulu. Mau nyampe ke ini ya, ke 9. Ini gasnya makin enteng. Mungkin tenaganya juga kalau sambil jalan mungkin blesat ya. Berhubung kalau S-Max, kalau nggak sambil jalan dia nyala TCS-nya ya. Mesti sambil jalan. Tapi kan ini juga cuma ngetes doang. Ngetes gasnya. Ini mau ngetes ya alat yak tadi. Kali ngegas, oh anjlok ya, jadi nggak loading dulu. Oh, mantep guys, oh langsung anjlok dia. Apa saya ngegas langsung jlok jlok, mantap ini guys. Saya cobainnya dari tadi dari jalan, enak banget.